Halo guys, kembali lagi sama gue dan Hermawan. Guys, jadi kali ini gue pengen beli motor baru, tapi gue pengen cobain cara yang beda. Ya, gue belum pernah nih coba cara-cara lelang nih. Nah, makanya hari ini tuh gue lagi datang ke Lelangku namanya nih. Lelangku tuh di daerah ini Jakarta Barat, Meruya. Ya ini gue udah pegang list-listnya nih. Nah, tapi sebenarnya itu ada cara lebih gampang lagi sih. Tapi karena gue penasaran, gue pengen lihat langsung motornya. Gue mau ajak kalian buat lihat ada motor apa di situ karena sambil jalan. Nah, ini kameramennya tuh ada Crystal. Jadi kayak motornya ini tuh ada banyak banget. Gak cuma motor doang sih, ada mobil. Tapi kali ini gue pengen bahas soal motornya nih. Nah, jadi banyak macam-macam dan unik. Ya, siapa tahu dapat unit bagus dan harganya bagus. Karena setahu gue tuh kalau lelang kayak lelang itu bisa lebih cuan kali ya. Maksudnya harganya lebih murah. Nah, gue pengen ajak teman-teman buat lihat, siapa tahu ada unit bagus. Dan ntar kita cek harganya. Nih, kalau yang awal sih WR. Aku mau beli ini. Enggak. Boleh kan? Enggak. Aja gue bikin video ya, ini plat nomornya berapa lagi nih. Hah? Nah ini ternyata plat nomornya ada di sini nih, di sini. Sebenarnya kalian bisa cek juga sih di aplikasi Lelangku itu online ya. Ini A5012 WAI, di sini kilometer 15.000-an, open price nya 26.500. Nah ini ada kondisinya semua kayak lengkap, mesin hidup, headlamp, spion, nampak tidak standar, jadi detail udah semua ya, udah ketahuan. Nampak itu Norifumi nih, racing juga nih guys. Ya, menarik ya. Open beatnya 26. Yuk, kita lihat lagi. Wah, ternyata ada motor kayak gini juga nih, guys. Ada kayak gini. Nah, kalau kayak gini mungkin teman-teman yang mau jadiin bahan nih. Gua enggak tahu nih ada plat nomor atau apa nih. Ya, kita masih cek. Nih, guys. Kalau mau cari bahan juga bisa. NMAX-nya tapi ini enggak ada roda. Nah, ini siapa tahu kita bisa dapat murah nih dari lelangku ini. Lupa, kayak gini juga cakep banget nih, Be. Kondisinya. Ternyata ya, itu yang di situ motor masih banyak lagi tuh yang bakal masuk. Lu pantenginnya di online deh. Jadi yang ada di sini yang gue dapet ini tuh di sini semua. Ya kita lihat di sini. Ini Mio Gear masih baru. Jadi juga kayaknya kayak masih motor baru nih, Bang. Ini buat kamu pakai juga bisa sih. Cuma enggak tahu nih harganya berapa. Cuma yang gue pengen cek tuh motor-motor yang sekarang tuh hits gitu. Kita lihat motor Aero. Memang sih kondisinya itu dia transparan gitu loh guys. Kayak ini kalau gue lihat memang nih ada stiker dia tapi udah baret-baret gitu. Nah, ini harganya itu biasa menyesuaikan sama kondisinya. Coba kita cek di situ 3828 SY. Sini ada hitam biru, open-nya 21 nih guys. Akinya soak, mesin mati, sayap luar baret. Nah, 21 juta. Nah, jadi teman-teman tuh bisa tahu juga tuh kondisi detailnya. Kira-kira harganya masih masuk atau enggak gitu. Wah, ini ada yang cakep juga nih. Nih guys, ini boleh nih guys, ini kalau kayak gini-gini nih. Nah, kalau ini masih mulus, masih cakep nih barangnya nih. Kayaknya di sini nggak masuk deh. Ya. Oh, jadi gini guys, hampir gue lupa jelasin. Kalau lelang itu, jadi kayak lu bisa lelang dengan di satu hari itu dua kali. Nah, ternyata di list yang gue dapat ini buat jam 2. Ada beberapa motor nih yang jam 2. Nah, kalau ini jam 10 tadi pagi, udah lewat nih, ini udah jam 11. Jadi bisa jadi ini motor sebenarnya udah dibeli sama orang. Ini kondisi mulus banget loh. Ini hitungannya tinggal dicuci, dipoles, jadi sih ini R15 ini. Gue gak tahu nih ini harganya berapa nih. Sebenarnya bisa kalian cek, balik lagi di online lah. Tadi gue bilang bawel bener gue soal online. Nah, terus ada lagi ini motor kayak gini, ini MX juga masih seger gitu ya. Ya aduh, udah deh, modif segala macam. Jadi cukup seru juga nih, makanya gue pengen lihat-lihat di lelang gitu ya guys ya. Pertama kali ini ajak Crystal juga biar dia menikmati gitu. Banyak-banyaknya motor di sini. Oh, ini ada listnya. Pak, makasih. Berapa tuh cek harganya? Nah, kalau ini plat nomornya berapa? Enggak ada ya plat nomornya. Oh, ada. Nah, ini kan barunya sekitar 30-an lebih nih. Ini open-nya 24 juta open-nya. Nah, siapa tahu kita bisa dapetin bagus. Mungkin kalau tadi gue ikutan masih lumayan kali ya, tapi nggak tahu Crystal kasih apa enggak. Mesinnya baik, aki baik, visor baret, sayap luar RHLH baret, kayak baret dikit doang, tapi oke lah. Nah, jadi lengkap nih. Nah, terus kadang tuh ya misalnya hari ini kita nggak dapet nih motornya, kita boleh pantengin terus tuh aplikasi di lelangkunya nih. Karena kan gua hobi motor. Ini nih ada yang cukup menarik nih, lihat nih. Ini motor MX. Ini
warnanya sih warna-warni, tapi pas dilihat parts-nya, ih ada lagi tuh, R15 biru tuh, R15M kalau nggak salah, R15 biasa. Spionnya racing boy cuy. Spionnya racing boy, nah kita kan nggak tahu nih biasanya lelang ngerti atau enggak gitu kan. Siapa tahu ini bisa jadi buat bisnis juga gitu. Dapatnya Daytona, bak koplingnya racing boy nih, ini bak kopling langka nih. Nih, tuh, bak koplingnya, swing arm variasi. Nah, kayak gini-gini menarik nih guys. Ini juga nih, ini cakep banget nih buatannya. Ini kayaknya bakal muncul soon nanti di apa website-nya. Ini R15 warna ini cakep banget sih. Ini kalau misalnya harganya bagus nih, buat koleksi, buat mejing-mejing sebenarnya udah keren banget. Ini bikin nafsu nih kalau kayak gini, tapi harganya masih belum tahu sih. Mungkin nanti gue bakal pantau nih. Tapi gue harus tanya lagi sebenarnya ke yang berotoritas di sini. Ya gue mau gimana, Be? Kira-kira boleh enggak kalau aku beli motor lelangan kayak gini nih dari lelang pun? Ya kalau motor lo salah satu dijual ya. Ngancemnya kayak gitu deh, susah nih. Padahal bisa jadi oke juga gitu ya. Pakai-pakai siapa tuh buat jual lagi gitu. Nih kayak gini-gini nih, keren sih modifnya. Cakep nih. Nah, gue sih kayaknya cukup tertarik nih yang kayak gini nih. Tapi gak tahu nih udah jam 10 masih ada harganya apa enggak gitu ya. Udah sold out atau belum. Aku pengen cek dulu ya harganya ya bentar ya. Siapa tahu kalau misalnya harga masuk gitu kan. Nah sekalian nih aku kasih tahu juga deh, gue mau kasih tahu kalian apa caranya buat lihat-lihat harga motor ini deh. Ya kan gue pengen lihat juga, siapa tahu harganya masuk kalau misalnya diizinin sama Crystal kan. Nih gue kasih tahu kalian juga deh, nih aplikasinya tuh kayak di App Store atau ini lelangku 2 deh. Nah ini buat teman-teman yang mau masuk itu, jadi bikin akun dulu. Bikin akun, ini gue kasih tau caranya bikin akun. Terus kayak nanti pada saat kita mau ikut bid, itu kita perlu deposit dulu tuh teman-teman. Nah deposit itu kayak buat dana komitmen gitulah gitu. Tapi kalau misalnya kalian menang, itu deposit dibalikin. Kalau kalian kalah juga dibalikin gitu. Nah jadi gue tadi mau lihat tuh motor L15 yang hitam itu kan. Gue kayak di sini ketik, karena di daerah Meruya ini ada banyak banget. Udah selesai. Tapi karena gue pengen cari di Meruya, gue cek di Meruya. Nah ini yang tadi udah selesai jam 10 pagi nih, ternyata gue datangnya telat, gue lupa cek aplikasi juga. Ini ada lot ini, gue tinggal pencet. Nah ini keluar semua motornya nih, ini nggak kejual berarti belum terjual. Nah gue mau cek yang R15 coba deh, tadi mana nih, harusnya sih ada. Nah ini R15 yang tadi nih, ini kan yang mau gue cek ya. Oh ternyata ini terjual, ini motor udah terjual gitu ya. Nggak jadi beli dong Be, nggak jadi nego dong. Untung aduh. Ya iya, ini tadinya kalau misalnya harganya bagus nih, ini gue nggak tahu dia laku berapa sih, tapi ini udah terjual guys. Oke, 24 juta apa? Harga dasar. Banyak motor-motor, oh ini ada juga yang nggak terjual, ini R15 lama nggak terjual. Opennya 12 tuh ini motornya. Sebenarnya buat pakai atau buat bisnis kayak boleh juga nih kalau yang otak bisnis gitu ya. Lumayan, jadi gampang sih aku maksudnya kalau ngeliatin yang apa namanya, ngeliatin. Apa ya maksudnya? Ngeliatin, ya itulah pokoknya. Oh nih, jadi kalau misalnya sekarang yang tahun lagi yang siang nih jam 2 ini ada lagi, ini motor-motor yang tadi nih. Jadi nggak usah baca kertas yang tadi sih sebenarnya. Kalau bisa dibuka juga ini ada foto-foto segala macam. Jadi bisa lihat dari rumah sebenarnya. Iya, jadi nanti tinggal datang doang sih. Cuma nggak tahu nih tadi yang gue suka sih sebenarnya udah nggak ada. Tadi ada lagi sebenarnya yang warna biru. Jadi siapa kan tahu? Belum mulai dilelang gitu? Belum, cuma nanti bisa cek lagi. Maksudnya aku bisa cek lagi, aku yang ngecek. Gitu sih guys, jadi lumayan nih buat iseng-iseng nyari waktu, siapa tahu kita bisa buat koleksi atau buat bisnis gitu ya. Paling itu aja sih guys yang mau gue sharing buat apa beli motor lelang. Dan gue mau kasih info juga ke kalian cara ikut lelang di lelangku. Lelang itu ada setiap hari jam 10 pagi khusus member platinum dan juga jam 2 siang khusus member silver. Nah member silver itu tuh bisa diikutin sama siapa aja. Masukin deposit 1 juta. Dan kalau kalian beli motor itu ada biaya admin 300 ribu plus PPN 1,1%. Lalu ada paket platinum, ini depositnya 50 juta. Ini cuma bidder khusus doang nih yang bisa ikut. Deposit itu ngendep selama 6 bulan. Ada biaya admin dan juga PPN sama kayak silver juga. Nah jadi itu aja yang mau gue sampein. Oh ya kalau misalnya kalian mau ikut lelang mobil itu ceknya di aplikasi yang lain yaitu aplikasi Legoas. Beda lagi ya guys. Nah buat tanya-tanya lebih detail, teman-teman bisa kontak ke sini nih guys. Thank you guys for watching and happy hunting ya guys.